Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, siapa ini? Tenaganya semakin kecil, 1000 kali triliun. Jadi bisa ngomong bahasa manusia. Bisa ngomong enggak, Mbak? Bisa. Ini siapa? Dengan siapa, Mbak? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Hah? Sinten ditang lebih kon malah. Kalau enggak mau ngomong badannya panas akan sembuh apabila mau ngomong. Sinten. Tubuhnya mengecil, tubuhnya ringan, tubuhnya menjadi ringan seringan kapuk. Ayo siapa ini? Cina Pasiluman. Hah? Cina Pasiluman. Aku siluman. Siluman, Mbak. Wow. Iya. Siluman apa, Mbak? Siluman apa, Mbak? Siluman apa? Siapa kowe? Lah enggak bisa lihat saya. Lihat dong dada saya siapa ini? Jalan dia. Jalan dia. Bisa lihat gak? Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa kamu lihat? Kenapa kok gede-gede? Yang dilihat apa? Gak bisa lihat? Benar sampai yang ada di tubuhnya emasnya ini? Sejak kapan? Sudah lama. Asalnya dari mana? Jepara apa Jakarta? Jadi bisa lihat asal muaranya, jadi bisa lihat semuanya. Hah? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Kalau bisa masuk ke tubuhnya emasnya gimana ceritanya? Hah? Ayo dikatakan, jadi bisa ngomong, jadi bisa lihat kejadian yang masa lalu. Ayo ngomong. Nah, waktu jalan-jalan nempel atau gimana? Hah? Atau mamanya punya salah? Hah? Siluman apa, Mbak? Mbak, siluman apa ini? Hah? Jadi bisa ngomong, jadi bisa memberitahukan kami. Siluman apa, Mbak? Hah? Siluman apa? Kelabang apa monyet? Monyet. Kenal keras sakti enggak? Enggak kenal. Wah, monyet tuh enggak kenal keras sakti gimana toh? Terus Simbay ini kok masuk ke tubuhnya Mas itu ada apa? Kenapa gitu loh? Hmm?
Dipanggil? Dipanggil siapa? Panggil masnya? Manggilnya gimana sekarang? Pakai zikir atau pakai apa? Loh, tahu dipanggil juga tahu cara manggilnya. Terpanggilnya karena apa? Hah? Banyak temannya di situ. Siluman semua. Ganggu kan tadi? Ganggu untuk apa? Bisikin dia. Untuk apa? Buat jahat. Loh, masih kamu gak jahat kan? Biasanya ngajak kemana sampai anda? Mau membisikkan itu ngajak apa aja? Hah? Ngajak jalan-jalan tak? Ngajak apa? Ngajak cari cewek? Ke tempat maksiat. Kemana aja karaokean? Berarti banyak suka karaoke nih. Enggak, lo kok ngajaknya ke situ? Tahu lagunya Roma Irama enggak? Gimana sih Mbah ini? Berapa pasukannya di situ? Berapa ribu? Enggak usah gitu. Mau ajak perang lo? Enggak lah iya. Punya kesaktian apa Mbah? Hmm? Kok jadi siluman itu ceritanya gimana dulu sih Mbahnya? Dikutuk jadi siluman? Kok bisa? Yang ngutuk siapa Mbah? Wow, Mbahnya gak tahu semua ya. Jadi tahu yang ngutuk jadi siluman siapa? Kiai, dukun, ulama, atau ngamalin amaliah Mbahnya dulu ayo. Hah? Punya amaliah apa dulu? Ngaku. Kalau enggak ngaku badannya jadi panas. Kalau enggak ngaku badannya terpotong-potong, hancur. Hah, ngamalin apa dulu ayo? Hah? Ayo naik, enggak usah duduk itu. Terus masih mau nempel di tempatnya masnya enggak? Masih tetap. Enggak kalau enggak mau. Kalau tak larang gimana? Nek saya tidak mengizinkan gimana? Gimana? Terus mau ngapain? Mau ngapain nih, Mbak? Mau datangin ilmu kamu? Iya, coba saya lihat kayak apa yang kamu. Bisa Mbak? Nggak bisa. Itu ilmu paling tinggi itu punya sampean. Masih punya lagi? Ya silahkan coba. Coba ilmunya paling tinggi apa? Cara otomatis ilmu yang disebarkan akan kembali ke badannya lagi. Cara otomatis akan mengantam badannya lagi. Mengantam badannya lagi. Gimana Mbak? Masih kepengen ngeluarin lagi? Udah habis ilmunya? Oh, ya udah. Kalau kita masuk Islam ya,
Ini muslim ya, nggak mau.